Dibo, Dibo. Mas Dibo. Ya kepalanya tadi kebetulan. Mas Dibo, kena nggak kepalanya? Bentar. Tiba-tiba jatuh nih. Mas Dibo. Dibo. Mas Dibo. Hah? Biar. Iya. Kamu datang aku nyanyi ya? Suka lagunya? Kamu datang karena lagu tadi ya? Iya, suka dinyanyiin. Pok. 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 Mas Dipo. Pok. Hey. Mas Dipo. Mas Dipo. Sakit nggak mas kepalanya? Nggak. Mas Dipo. Siapa nih? Hai. Mas Dipo, ini Mas Dipo. Ya Dipo, Mas Dipo. Dipo. Klip on aku di siapa? Di Dipo, Mas Dipo bukan. Kamera coba. Kenapa emang? Enggak kan tadi kayaknya bereaksi karena kan tadi karena lagi. Terus dia milih nyambungnya sama Mas Dipo gitu. Cuma sosoknya yang perempuan lah, yang perempuan namanya ini Am. Yang perempuan ini sepertinya yang bisa memberikan kita informasi. Kameranya? Maaf, lanjut lagi deh. Kepalanya sakit nggak, Mas? Mas? Dipo keluar dulu aja, Dipo. Ada kejadian yang lumayan terkejut juga sih, maksudnya Dipo memang sensitif, cuman bisa kayak gitu kan jarang-jarang ya. Ini kita dari beberapa episode ini Dipo baru tiba-tiba ngejoplak, kok gue kaget banget, gue nggak tahu soalnya tiba-tiba ngejoplak. Aman ya, Po ya? Aman ya? Boleh sedikit dengar saranya aja. Boleh cerita dulu, lu dengar saranya aja terus? Saranya aja tuh, gue setia aja tuh, lo memberikan. Jadi yang Sarah lihat itu ada sosok anak-anak juga, kan ada tiga cowok, ada dua cewek. Nah, satu cewek namanya Am. Pas ditanya sama Sarah, suka yang lagunya. Nah, bukan si Am. Habis itu masih ada. Masuk rumah. Rasanya. Sosok yang itu sosok di luar beda lagi. Mungkin apa dia melihat karena ada apa? Iya. Kaget. Iya. Sosok itu di luar gitu. Cuman kita fokusin di arah luar. Itu cuma untuk latihan kamu, melatih fokus kamu. Sosok yang di sini. Ini ketika malam ini melalui di kamar sama Wisnu, ini sosok yang sebenarnya yang kita cari. Ya, dia ada hubungan sama anak. Itu misteri yang sudah kami kasih. Bisa di sini dong, pasti ngerasa pusing kan? Di jambak gitu. Pusing ya? Oke, okay, berarti nah, bisa. Ya. Bonekanya? Iya. Sebentar ya. Kayak boneka. Bisa ingat boneka Gawin. Udah dong, satu. Nah, kayak gitu mukanya. Maksudnya bentuk kepalanya, tapi lebih bulat-bulat gitu. Saat itu masih digambarkan. Mila, boleh sini Mila? Tangan kiri. Kamu boleh relax, seenaknya aja. Saya akan mengajukan pertanyaan. Tinggal di
berusaha sediem mungkin tangkap. Oke, okay. Kasih tahu saya rasa gerakannya gimana? Kadang ada suara, ada rasa tarikan. Tarikan ke bawah atau kan? Yes, oke. Okay. Yang tadi sudah berkomunikasi dengan Sarah, suara kamu bagus loh. Benar kamu tinggal di sini. Kalau benar goyangkan pendulum ini. Itu kamu yang lempar batu ya? Goyangkan pendulumnya kalau kamu mampu. Ayo goyangkan. Thank you.